Assalamualaikum pemirsa. Nah, kali ini aku sedang berada di Kecamatan Kepila dan tanpa aku sadari di depanku ini ada sebuah makam loh, dan itu ada pohon besar, nggak tahu pohon apa, unik pokoknya. Itu ya pohonnya. Oke, jadi hari ini aku berencana untuk jalan-jalan. Nih, selamat datang di Desa Ropoh. Jadi Ropoh itu ngeropahnya Kepil. Dan di sebelah kanan sana itu terlihat Bukit Botorono. Ini udah beberapa kali aku lewat sini tuh. Yang terakhir kan waktu ini lingkar Gunung Sumbing di sebelah barat sana ya, yang nanti tembusnya ke Bowongso dan Kledung tuh loh. Nah, aku tadi tuh berangkat dari Purworejo lewatnya Bukit Besek. Jadi kalian bisa lihat tadi di Strava, mungkin kalau jadi itu tampilin, kalau enggak ya enggak tak tampilin loh. Dan cuaca hari ini cenderung mendung ya. Bahkan tadi dari Purworejo aja Gunung Sumbing itu enggak terlihat. Nyampe sini bahkan tadi sempat rintik-rintik hujan, aku agak khawatir juga sih. Ini jalan yang aku ambil adalah jalan dari Kepil menuju Kaliangkrik. Jadi jalan alternatif, dan kita udah sampai di Desa Ropoh. Nah, ntar di depan sana itu ada jalan longsor, itu nggak tahu nanti apakah aku boleh lewat atau dialihkan lewat jalan lain. Kita lihat aja ntar. Beberapa waktu yang lalu kan sempat terjadi tanah longsor ya di Bukit Botorono itu. Jadi tanah di pinggir jalan itu longsor dalam sekali, dan di bawahnya kan ada sungai. Ada yang mengatakan itu adalah Sungai Kodil. Jadi Sungai Kodil ini merupakan sungai yang nanti mengalir dari apa namanya pucuk Gunung Sumbing sana. Katanya kalau benar itu Sungai Kodil ya, itu dari atas sana sampai ke bawah di Kecamatan Bener dan Kecamatan Luano. Tuh Mbak Eki bikin gagal fokus. Jadi itu nanti kalau di apa namanya Kecamatan Bener itu kalian masuk Desa Kalijambe, terus mau ke apa namanya ya Sikepel tuh loh, hutan pinus Sikepel tuh. Itu nanti kalian menyeberangi. Terus kalau di Desa Kedung Pucang itu ada jembatan gantung Sepelas. Nah, itu Sungai Kodil. Terus nanti tembusnya ke sana terus ke Luano itu bertemu dengan Sungai Bowonto di daerah sana, jembatan Tempuran Mas loh. Dulu aku pernah ke situ ya, lewat yang terakhir itu kan yang waktu dari tempat perjudian tuh loh. Nih linknya dari sini nih. Dan ini aku udah sampai mana nih ya? Oh, belum nyampe sana. Tapi ini cuaca kenapa tambah gelap. Dan emang hari ini kayaknya aku apa namanya ya gimana ya, mau ngevlog gimana, nggak ngevlog kalau udah lama banget gitu. Aku tuh terakhir ngevlog kan tanggal 7 November. 7 November itu waktu ke Borobudur. Nah, ini sekarang tanggal 22. Jadi hampir 2 minggu ya. Masalahnya aku juga bingung tuh mau ngevlog mana dengan cuaca yang kayak gini. Misalnya indoran tuh kemana ya? Kalau indoor gitu ntar ada ini apa namanya pemeriksaan, cek kesehatan dan macam-macam, aku males sih. Kembang silir. Apa itu kembang silir? Aduh. Bapaknya kok mentengah banget sih. Ini aku masih ragu ya, maksudnya antara mau terusin atau enggak dengan cuaca kayak gini. Masalahnya kan ada rintik-rintik hujan tuh loh. Suasananya tuh mendung sahdu ya. Enaknya tuh tidur sama segitu. Cuaca kayak gini buat tidur enak banget. Ini nikung nih bentar nih, SMP Negeri Kepil, SMP Negeri 5. Ini kita nikung ke kanan. Itu kalau ke kiri kemana aku gak tahu. Nah, itu yang ngeropahnya Kepil. Ini masih ikut Kabupaten Wonosobo kalau sini. Oh, gila sahdu banget. Ini mbak-mbaknya sama anaknya atau gimana ini? Wah, tak pelan-pelan wae lah. Sahdu Nepol. Itu Bukit Botorono yang depan sana tuh ya. Dan di sebelah kiri ntar ada jalan ke kiri yang nanti akan ke Bukit Selfie dan lain-lain sebagainya. Apa udah lewat? Aku nggak tahu.
Tadi nggak kelihatan sih, tuh sadu banget. Oh itu ada curug tuh di kayak jurang tuh loh, nggak kelihatan. Ya kalau ngeropah mah ada ini jemuran kutang dan kancut. Se tak liatin. Nah, wow. Aku kan tadi dari sana, oh, pantas mendung dari bawah nggak kelihatan, dari atas melihat bawah juga kelihatan, kabut semua. Tuh ya, Eropa ini ngeropahnya kepil, ngeropahnya Wonosobo. Ngeropah jadi ngeropah. Dan apakah benar yang di depan itu adalah Sungai Kodil? Aku belum tahu. Kalau ada orang harusnya aku nanya. Tak tanya bapaknya aja apa ya? Pak, di langung, Pak. Neng ngadap niku kali nopo nggih? Kali nopo ngadap niku? Kali Kodil. Ndak sing tebuse teng Purworejo niko? Nggih, kadhe. Ana niko saged dilewati mboten? Longsor niku. Oh, nggih. Matur nggih. Oh, bener ini Sungai Kodil. Ini yang mengalir ke Purworejo sana ya, dan nanti bertemu dengan Sungai Bokongonto. Saya tak lihat, dan aku tuh baru tahu sekarang tuh. Ternyata ini Sungai Kodil. Nih. Kalau di bawah sungai ini melebar, lebih lebar gitu, terutama di daerah Desa Kedung Pucang sana. Desa Kedung Pucang sampai yang Maron tuh loh, di timur Pasar Maron tuh loh. Awas hati-hati tanah longsor. Nah ini hutan pinus yang indah ini ya. Hutan pinus yang indah ini kalau misalnya hujan malam hari ya wajib ekstra waspada. Atau mendingan gak usah lewat sini aja deh. Soalnya yang dari kiri bawah sana rawan longsor, yang dari kanan atas sana juga rawan longsor tuh ya. Tuh yang sana atas-atas itu udah pohon pinus semua. Tapi ini kendaraan sementara yang membawa beban berat disarankan jangan lewat sini dulu. Daerah rawan longsor dan pohon tumbang. Wes, sah dunia ini Sungai Kodil loh. Aku baru tahu. Ini longsor ya. Depan longsor. Majikur, kaget aku. Udah cepet-cepet. Soalnya nanti depan sana itu longsornya ngeri banget. Ih mbak, banyak senyum-senyum, blem-blem. Gila ini jalan makin longsor ya. Lailah. Mana ya? Di depan sana itu ada yang longsor, ngeri banget lo kemarin lo. Sekitar 1 minggu lalu lah pokoknya. Ini yang dikasih apa namanya? Kuning-kuning pengaman lo. Hati-hati jalan rusak. Wah, ini yang longsor nih. Oh, udah dikasih penutup. Ngeri banget ya. Tuh bawah sana tuh lo. Mungkin dari atas sana ya kelihatannya agak ngeri ya. Nih tak liatin. Wadah, sampai jalannya agak ambles tuh ya. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah dikasih penutup ya. Jadi nanti akan dikasih batu itu mungkin ya, batu yang dikasih kawat-kawat. Wih, ngeri. Mobil ketemu nih. Harus ngalah salah satunya. Dan itu longsornya ke bawah-bawah sana, terus yang di bawah itu adalah Sungai Kodil. Baru tahu kalau ini ternyata Sungai Kodil. Oke, kita lanjut yuk. Padahal jalan ini adalah salah satu jalan favoritku loh. Ini ikutnya masih Desa Ropoh atau Desa Pulau Saren, aku nggak tahu. Wow, itu yang sana, ya ampun. Awas hati-hati tanah longsor. Oh, cepet lah. Agak cepet. Di balik sadunya suasana tapi tersimpan potensi bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Walah, masih jauh. Mana udaranya makin nanyep-nanyep lagi. Wah, itu longsor tuh. Ini ikutnya perbukitan Potorono kalau kalian belum tahu. Ini tulisan apa lagi depan tuh? Dilarang membakar hutan. Gila aja orang mau bakar hutan.
Sik, tak alon. Minggir sik. Tak liatin tuh. Tuh aku tadi dari bawah sana tuh loh. Eh, miring enggak sih? Ini mobil. Ya, turun. Lanjut yuk. Wah, ini yang sebelah atas didominasi tanaman pinus semua. Ini menjalar sampai sana, jauh. Waduh, ini kenapa lagi ibu-ibu? Boncengan sama anak eh. Yoi, udah sampai tukungan sini. Ngeri ya. Nanti aku pulangnya nggak lewat sini, lewat sana aja, Sutopati yang di bawah. Ntar, pokoknya insya Allah sih ada videonya deh. Tak bikin video. Yo, ini tikungan terakhir nih. Tikungan terakhir. Nah, habis ini udah masuk desa Pulau Sangaren. Udah deh, jadi ini kayak ngingetin pertama kali tahu Dusun Butuh di Desa Temanggung tuh loh. Yang sekarang jadi Nepal Van Java. Dan pemandangannya ternyata indah sekali. Walaupun ini tertutup kabut. Walah, gunung sebelumnya nggak kelihatan sama sekali. Aku sih sebenarnya berharap ya kalau mau turun hujan.